malah nge-freeze. Cuma ganti tekstur. Wah, nih, nih. Oh, cuma ganti tekstur. Ya iya lah, nge-freeze ganti tekstur. Kan nge-render ulang ceritanya. Sialan, harusnya gua enggak salah tekan. Wih, teksturnya lebih bagus sedikit dibanding yang terakhir. Terakhir sih jelek banget. Nah gini kan teksturnya lebih bagus. Tai, tai. Tapi teksturnya jelek banget. Nah gini bagus. Walaupun tetap jelek sih. Oke, gue cari sarang burung. Sarang burung walet buat sembuhin corona. Kalau beneran bisa ya itu makin mahal lagi loh. Murah-murah. Udah mahal, makin mahal lagi. Iya. Ini ada besi. Gue kira ini batu bara. Besi suaranya. What? Ini batu, tapi suaranya kayak besi loh. Dapatnya apa? What the fuck? Iron anjir. Oh iya itu yang iron. Tetap aja anjir. Itu iron ore, batu. Ada zombie, zombie tiduran. Ngerangkak deh, gua bakar. Mungkin anggapannya batu magnet. Au. Mampus lu, mati. Udah jatuh aja bisa gigit gua lo. Dasar zombie-zombie corona. Eh goblok, gak usah digagalin. Au. Gua tekan Skevens gak usah digagalin aja. Oh kakak udah masuk ya. Ini ada ular kobra nih. Mati lo. Masuk party jam. Iya sabar. Lu lagi lawan zombie. Mati lu. Mati lu. Trader lu. Mati lu. Anjir. Mati. Kayaknya salah deh. Larinya cepet banget. Jok anjir. Gak lah, gak terlalu cepet. Waduh, ini zombie. Kalau lambat banget. Zombie tanker weh. Zombie tanker. Gua bisa lawan enggak? Wata. Wata. Bisa lu kan ya. Wata. Wata. Wih, goblok dia bisa lari. Ah, gila akhirnya. K.O. Gua udah keinfected 1,9 nih. Kalau udah 100% gua jadi zombie. Si resipi. Kak masuk party kak, udah gua invite tuh. Woi masuk kak, bangsat. Iya cat. Lu mau survive gak? Sabar cancu. Kita udah deket sebenernya nih. Di map sih udah deket ya. Semua lidah buaya gua ambil-ambil buat bikin hand sanitizer. Dicampur alkohol jadi hand sanitizer. Terus kita jual jadi orang kaya. Ah kabur lah. Darah gua udah sekarat. Sabar. Build of... Au. Ah, bangsat. Ih, sumpah. Burung bangsat. Oh, mati lu. Lu left, do left. Ya, yeah, gua real. Mati. Sumpah, gua mau mati. Darah gua 6. Lu sih, kalo ga balik-balik sih, gua mati. Field of view gua itu terlalu gede aja. Nah, field of view gue nih masuk-masuk.
Coba ya, gua tes dulu. Woi, dia bisa lari. Oh, Daruku 8, gua lupa. Anjir, semua zombie ngejar gua nih. Bikin battle dulu. Anjir, gua dikejar. Tolong Aceh, help me motherfucker. Kakak mana? Left the game. Otw. Aw. Gua hampir mati lagi, bangsat. Anjir. Serem banget sih. Satu hit lagi gua mati. Taruh battle dulu. Ini kok zombie-nya bisa jalan sih. Bisa lari sumpah. Ini bukan ngejok aja. Bisa lari. Ya kalau yang runner emang bisa lari. Jadi larinya lebih cepet. Gua hampir mati sumpah. Apalagi kalau feral. Gila, gua bertahan sumpah dengan darah 8 biji gak kena hit. Kak masuk. Udah gua invite tuh. Short pants. Gua bikin baju sama celana dulu. Ah, gua lagi bikin barang aja gak tenang anjir. Masih dikejar, tau lah. Kabur gua. Nah, baru gua cari rumput goreng dulu buat bikin baju. Gua bikin baju dulu. Habis itu ke trader. KC join. Udah masuk belum? Kayak tadi lagi, gak ada gambar. The fucking is that meaning? Weh, hampir sumpah, gue ke ladang lanjau, hampir ketabrak sumpah. Gue kira ini buah-buahan kacek, tapi ranjau sumpah. Si Nojigen died, lu mati kacek. Oke, okay, good job survivor. You have proof. Oke, okay. Udah selesai. Tinggal ke trader gue. I'm bleeding. Oh, tradernya sama kayak kakak. Proximity-nya deket. Gak ada gambarnya. Kok ada suara drum anjir? Tadi kali gue main gak ada suara drum. Ini apaan? Oh, besi. Left the game. Kacil lo ngapain? Oh, ini iron ore. Iron ore itu ada di atas tanah, kacil. Bukannya di dalam. Di atas permukaan. Baru tahu gua. Ya udah gua ambilin, lumayan banyak. Oke, hancur. Cat, bantuin cat, ada anjing cat. Waduh, anjing. Coming. Trader lu sama. Gua datang ke sana untuk membantu. Iya. Tapi darah gue segini loh. Gue makan telur mentah dulu. Telur mentah tapi bentuknya daging. Bingung gue. Yang penting enak.
Anjir, gua keracunan makanan. Ya kan bener. Oh goblok, gua baru inget. Gua baru inget. Waksat bleeding. Woi, gua mati waksat. Ayo waksat. Gua pakai pisau. Waksat. Mati lu. Never. Oh, mati dia. Waksat, gua pendarahan. Gua ditusuk pisau, woi. Murder. Waksat. Murder. Woi. Kace, tim kita ada pengkhianat nih. Oke, okay, I'm back. Kenapa? Udara gue 100 semua, mantap. Mengkhianat ya, gue dibunuh, ditusuk perut gue pakai pisau. Gue di fortress. Pisau apa? Pisau tulang. Oh, gue ada painkiller. Gue nggak lihat anjir. Mending gue tadi makan painkiller. Goblok lah, mana di gua deh tadi. Gua bingung suara apa itu. Gua bingung. Di suara tanah ada tuk tuk. Wah, gua lihat ke atas. Maksud lihat si kakak. Wah, parah ini. Ini orang. Lihat nih. Ini nih. Alasan gua enggak mau nyalain Ready Fire. Jadinya begini nih, perang perang saudara nih. Kata lu mana, tolong. Parah nih. Di fortress ya. Weh, lu mau jadi assassin. Dari belakang. Tradernya cowboy, Jat. Mana? Kayaknya gua perlu sure. Hello, stranger. Keren banget outfitnya. Bisa kita ambil aja, dia kebakaran aja. Woi, lu kebakar, woi. Tetap cool, gila mukanya. Aduh. Pemandangannya bagus. Wow, matahari udah mau terbenam. Dan kaca masih belum masuk. Apa lu? Lu megang pisau, woi. Mau gua ketok. Gua menang. Mau gua bakar. Gua juga punya. What the fuck? Jadi pas bleeding gua bakar. Kok enggak mau dong, enggak boleh. Kok gua buat stone crossbow? Itu crossbow, woi, bukan. Tinggal bikin base yang dekat tempat ini. Yap. Gimana ya? Nggak ada rumah bekas. Eh, goblok. Gua gabuk mana? Anjir, langsung bleeding waksa. Gua udah per second anjir. Anjir, bleeding lebih sakit waksa. Apa bisa hilang bleeding, nggak bisa. Logic. Kate, lu sini maksud lu. Suhu kita perang saudara lagi. Terang aja. Aduh, ini nih. Rusak kayak game ini nih. Ready Fire. Kok soal itu tadi kecil sih? Gue pake HP. Ya, udah mau diusir. Wah. Ya. Anjir, udah lewat day 1. Iya. Ntar lagi udah mau day 2. Udah mau hari kedua nih. Dan lu belum masuk. Dan kita belum ada base tepat. Oh, kita bikin base dulu. Gua pake wood frame batu. Oh, gua pake. Lu hobi banget sih. Apaan sih? Apa lagi? Game gua dipukul. Gue lagi posisi winding. Terus gue geser. Kena ya. Tuh kan apaan sih? Oh, gue dipukul. Oh, goblok. Goblok. Mana anjir? Gak kelihatan.
Awas woy, dia gebang. Gua kira lu yang full. Gua juga bingung, maksud. Gemuk gua bangsa. Burung. Dan gemuk gua. Enggak. Gua digemuk. Tinju bangsa. Maka painkiller lah gua. Tai emang. Gua juga bingung siapa yang gemuk. Rusak nih game bangsa. Gue baru mau repair. Nah, gue potong kayu ini dalam keadaan gelap banget. Gue blokong tekan exit. Enggak. Salah. Gamma lu berapa sih? Gue gamma. Gamma gue 86. Aku 58 aja lah. Goblok, gua hampir kena pohonnya anjir. Hey, lari itu. Lari itu. Lari. Maksa. Kaget gua. Gua bingung, gua kira lu yang lari. Tatanya zombie. Aman. Tidak aja dia lari, kita lari lebih cepet. Iya. Horor banget. Matiin. Lu buang apaan? Wana. Goblok, dia loncat. Zombie. Dia du. Oh ya, ini malam enggak bisa. Balik. Lari. Kalau sendiri enggak apa-apa dah. Anjir, zombie tanker. Kamu. Zombie tanker lari lelet sih. Cepat amat. Kacau anjing. Kacau. What? Gua mati. Oh, nope. Masih enggak bisa. Layarnya blank. Joki. Ayo ini. Kamu bingung. Lari. Goblok. Ini kena malu lagi nih. Kamu kemana? Main zombie lagi. Ayo kamu bisa lari, tolong. Gue dimakanin 3 zombie. Semua gara-gara kaca. Bagus. Kita enggak ada rumah. Kita enggak ada rumah. Gue aja enggak bisa masuk dari tadi, WTF. Kita enggak ada rumah. Terus gue dikejar-kejar sampai mati. Menyedihkan. Gue enggak bisa masuk gua dari tadi. Reset dah. Bangsa. Good luck. Goblok, gua jatuh. Gua hampir jatuh dari gunung, sumpah. Parah. Gua enggak usah nafas main ginian. Ada orang? Tidak ada kesempatan. Korek-korek tong sampah.
Wow, kosong. Ada yang bisa gua ambil? Kagak ada nih. Tong sampah semua nih. Si Wingkit gak lo? Water cooler kosong. Sampah lagi. Bangunan isinya sampah. Piala buat apa nih? Brass. Mending gua scrap. Gua scrap aja semua. Kita belum ada itu kan. Forge. Masih bisa naik lagi. Ya terkunci. Kalau ini bolong. Akhirnya dapet tiang. Di bawah apaan? Kekosong. Woi goblok. Kaget gua sumpah. Kebakar gua kaget. Ini batu. Kenapa? Ini batu yang ada perapian itu bisa ngebakar ya? Ya bisa lah. Ih, gak jelas, baru tahu. Kalau ini gue masih pre-allocating dari tadi, gak slice. Memang laptop lama itu butuh kesabaran. What? What? What the fuck? Gue dapet shotgun turret skematik di tong sampah. Halo? Mantap, bangsat. Gue pelajarin langsung. Wadaw. Itu udah day berapa itu? Gue belum masuk sama sekali. Day 2? Belum. Tapi belum pagi day 2. Bener-bener masih subuh. Jam 5. 5 pagi sih. Tapi ngepet aja. Gue dapet shotgun skematik. Cara buatnya harus pakai skill ya. Iya. Pakai skill. Ini sementara aman. Gue tunggu di sini dulu. Tempat yang aman. Teng 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 teng. Eh ada makanan. Makanan anjing tai. Can of dog food. Bangsa. Oh ini toh. Cara kesana gimana? Yeay! Wih! Jatuh dia. Untung gak jatuh. Kita lihat isinya apa. What? KC? Yes? Gua dapat crucible. Oke. Okay. Anjas, hoki banget tahan gua. Udah pagi nih, gua udah di atas menara. Oh, akhirnya melihat udah. Melihat pemandangan. Gua udah di atas, paling atas menara. Melihat pemandangan matahari terbit.